Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini ada PS3 Slim ya. Ini adalah PS3 yang bermasalah ya. Ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Ketika keadaan standby, langsung kita tekan dan langsung mati ya, seperti itu. Nah, jadi di sini tombolnya sudah nggak berfungsi, lampu indikatornya pun sudah mati total ya. Jadi ketika kita mencabut dari kabel power dan kita colokkan lagi, nah ya, lampu indikatornya menyala kembali ya, lampu indikatornya menyala kembali, keadaan standby merah. Oke, ketika kita tekan tombol powernya, hijau langsung mati total ya, seperti itu. Nah, itu adalah faktor ataupun permasalahan dari power supply-nya ya, yang sudah lemah. Oke, jika teman-teman ingin membelinya, jangan lupa sesuaikan dengan seri PS3 tersebut ya. Oke, jika teman-teman nggak yakin bahwa itu kerusakan power supply, teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu ya, dengan meminjam ke teman. Nah, di sini gue sudah bisa pastikan ya bahwa 100% itu adalah kerusakan dari power supply-nya ya. Oke. Nah, di sini gue coba. Nah, seperti itu ya guys. Oke, ini adalah kendalanya power supply yang sudah melemah. Oke. 1 hour later. Oke guys, kita lihat setelah kita buka ya, bongkar tutupnya. Nah, di sini juga udah ketahuan ya, dari luarnya itu bagian belakangnya seperti meleleh ya, kebakar saking panasnya. Oke, kita buka. Nah, ternyata seperti ini ya teman-teman, benar ya, power supply-nya terbakar ya, sehingga menjadi meleleh. Bahaya ya jika power supply tidak diganti seperti ini akibatnya. Oke, kita buka soket-soketnya dulu nih ya, soalnya kita mau angkat. Jangan lupa kita lihat bautnya udah nggak ada ya. Oke, baru sini kita angkat bisa ya. Sudah kita angkat ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Jadi memang benar ya, 100% kerusakan ada pada power supply-nya ya. Oke, yang sudah meleleh seperti ini. Oke, kita tinggal ganti aja dengan power supply yang oke ya. Oke. Coba. Oke guys, kita coba nyalakan ya. Oke, iya siap. Kita sambungkan kabel HDMI-nya. Lalu kita tekan tombol powernya. Oke, kita tinggal simak di layar TV-nya ya. Di sini sudah enggak mati lagi ya ketika kita menekan. Oke. Nah, di sini sudah oke ya teman-teman. Ya, berarti kerusakan fix power supply ya, setelah kita ganti keadaannya udah oke. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.